masa dah aku pilih kelas korang ni, kisah ketiga untuk membuat kemenangan di depan pengarah juga, kan? Wish! Wah, ini itu saya tak kisah. Itu semua berdasarkan idea yang korang nak curah, kan? Tentang sains. Sama ada eksperimen bio ke, fizik ke, kimia, saya tak kisah. Tapi STEM pun saya tak tahu apa tu. Saya tak senang ya, STEM. Okay, sorry Okay, STEM STEM for Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM ni, dia adalah satu program yang di mana bawah dia ada banyak aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sains. Contohnya, reka solar, inovasi, bot solar dan sebagainya. Itu semua nak sedarkan korang yang sains-sains sangat berkait rapat dengan kehidupan harian. Sebagai contohnya, kita hembus nafas. Kita dah boleh tahu ada proses sains yang berlaku dalam badan kita seperti respirasi dan sebagainya. Lari pun sains. Sains berkait rapat dengan kehidupan. Berkait rapat. Kenapa aku tak pernah tahu sebelum ni Rupa-rupanya semua benda yang aku buat semuanya ada sains. Apalah aku ni. Hai. Science is always part of us. Why didn't I realize it earlier? Badminton is related to science. Football is also related to science. Swain? Huh? Do you understand? Yes sir, yes I do. Okay, so itulah objektif STEMI. Dia nak korang sedar, pelajar sedar yang sains sangat penting dalam kehidupan. Fakta, 80% daripada pekerjaan harian kita adalah daripada bidang sains. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan. Jadi, saya akan bagikan korang kepada dua grup. Grup A, grup B. Setiap satu grup akan ada seorang lecturer. Media Anissa dan juga Media Cia. Okey semua? Okey. On the on. Korang semua ada idea tak? Ada? Ada? Ada tak? Ada? Tak ada. Tapi kan, kita kena buat eksperimen yang boleh impresskan pengarah dengan tetamu. Ini sempat pengarah dengan tetamu terpengkau tengok kita. Betul-betul. Macam eksperimen apa? Revision? The barking dog experiment? Tapi aku tak rasa lab kita ada bahan-bahan tu. Hydration macam biasa sangat. Yang lain, yang lagi macam wow macam tu. Aku ada tengok satu eksperimen kita YouTube tau. Dia hasil eksperimen tu keluar bumi berwarna. Macam meletup macam tu tau. Wow. So aku rasa benda tu aku nak komen dulu semua orang. Semua. Saya. Semua tak kos. Apa kaitan STEM?
Aku tak boleh lah, aku takut tu. Terima kasih ucapkan kepada Okay.
Okey, untuk kumpulan B. Untuk kumpulan B, kami menjalankan eksperimen yang boleh dijadikan sebagai cenderamata. Okey, untuk eksperimen ni, dia mengamalkan konsep ketupatan air dan juga ketupatan minyak. Jadi, dengan sekali lagi kami berbesar hati untuk menjemput Timbalan Pengarah, Kolej Majikan Supera untuk menerima Majikan Supera untuk menerima cenderamata. Takes when I know I, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take.